Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, di bulan Ramadan seperti ini Imam Al-Waqidi di rumahnya sudah tidak punya apa-apa lagi. Maka dia mengajak istrinya untuk mencari solusi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya saat berbuka dan saat sahur ada sesuatu yang bisa kita makan. Istrinya juga tidak punya uang, tidak punya apa-apa lagi. Maka istrinya mengusulkan bagaimana kalau kita pinjam uang kepada sahabat kita Al-Hashimi. Imam Al-Waqidi setuju. Maka mereka pun datang kepada Al-Hashimi. Imam Al-Waqidi menyampaikan keadaannya ini. Al-Hashimi izin sebentar masuk ke dalam kamar, lalu dia membawa satu kantong berisi uang, disertai permohonan maaf. Mohon maaf, saya tidak punya apa-apa lagi selain ini. Silahkan kamu bawa dan manfaatkan untuk kepentinganmu dan keluarga di rumah. Akhirnya Imam Al-Waqidi mengucapkan terima kasih, lalu dia pun pulang kembali ke rumah. Baru saja tiba di rumah, datang seseorang kepada Imam Al-Waqidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Imam, saya di rumah lagi tidak punya apa-apa. Saya malu menyampaikan ini, tetapi saya harus menyampaikan supaya saya dan istri serta keluarga bisa menikmati Ramadan. Terus saya mau pinjam uang. Oke. Imam Al-Waqidi langsung mengeluarkan satu kantong uang tadi tanpa melihat berapa jumlahnya, tanpa membuka ikatannya terlebih dahulu, langsung menyerahkan kepada orang tersebut. Mohon maaf, saya tidak punya apa-apa selain ini. Silahkan kamu manfaatkan untuk kepentinganmu dan keluarga. Begitu orang ini sampai di rumah, belum lama dia sampai di rumah, tiba di rumahnya, Al-Hashimi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya tidak punya apa-apa di rumah. Bolehkah saya minjam uang? Oh iya, saya punya. Akhirnya dia bawa satu kantong uang yang baru dia pinjam dari Imam Al-Waqidi ini, diserahkan kepada Al-Hashimi. Al-Hashimi kaget. Dia mengenali kantong itu. Lalu dia bertanya, tolong kamu terus terang, dari mana kamu dapat uang ini? Lalu dia pun mengatakan, saya tadi baru minjam dari Imam Al-Waqidi. Apa kata Al-Hashimi? Udah, kalau gitu mari sama-sama kita bertiga ke tempatnya Imam Al-Waqidi. Mereka datang ke sana, mereka ngobrol, ternyata sama-sama saling membutuhkan. Maka akhirnya satu kantong itu mereka bagi bertiga. Inilah perwujudan dari ayat Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka, walaupun diri mereka dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan sangat memerlukan, dalam keadaan sangat membutuhkan. Hadirin sekalian, di masa tersebarnya wabah seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita mendapatkan banyak informasi orang-orang yang serba kekurangan. Bahkan terjadi pencurian di mana-mana. Itu karena sebab orang mencari makan. Dia tidak punya apa-apa lagi sehingga dia terpaksa mencuri. Maka di saat satu sisi ada orang yang kekurangan, sementara di satu sisi ini adalah bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan sosial, saat kita berbagi dengan lipat ganda amal kebaikan. Balasan pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya kita berbagi. Saatnya kita memberi kepada orang lain. Bagaimana caranya? Alangkah baiknya kalau kita memberi dengan uang, memberi dengan sembako, dengan bahan makanan. Tetapi juga dengan cara lain, misalnya kita belanja di warung tetangga. Kita belanja ke tetangga-tetangga terdekat membeli kebutuhan kita sehari-hari. Kita melebihkan pembayaran misalnya. Kita telepon orang tua, bertanya kabar. Kita berbagi kepada adik-adik, mengirimkan uang transfer kepada ayah dan ibu di rumah, kepada adik-adik dan saudara. Atau kita bisa bantu dengan kebijakan kita, keluarkan kebijakan yang bersifat sosial dengan tanda tangan kita, bagaimana kita bisa membantu orang lain. Atau kita mengenal orang-orang tertentu, sampaikan informasi kepada mereka tentang orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Inilah saatnya, bulan kita berbagi. Dan sesungguhnya banyak orang yang memerlukan pada saat ini. Tengoklah kanan kiri kita, kuatkanlah silaturahim, dan kita akan dapatkan banyak orang yang siap mengantarkan kita menuju surga, yang siap untuk menerima saluran bantuan kita, dan sesungguhnya kita lebih memerlukan untuk memberi kepada orang lain daripada menerima daripada orang lain. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita dalam posisi kekurangan? Yang pertama, tetap mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap jagalah iffah kita, kehormatan diri kita. Ketiga, berusahalah untuk mendapatkan dengan cara yang halal. Dan yang keempat, kalaupun kita perlu meminjam, kita terpaksa harus berhutang, berhutanglah dengan cara yang baik. Penuhilah janji dan jangan sampai kita makan riba. Sesungguhnya seorang mukmin akan menjadi orang yang terbaik dalam keadaan apapun saat dia memegang teguh ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.